Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di hari yang istimewa hari ini, yaitu kita menentukan hari kita beribadah. Saya percaya bahwa ketika kita masuk dalam hari ibadah dan mempersiapkan diri untuk beribadah, kita akan menerima kebaikan Tuhan, juga janji-janji Tuhan. Saya mau ajak kita semua, saudaraku, mempersiapkan hati kita. Kalau hari ini kita juga mau melakukan perjamuan kudus, mari siapkan hosti dan juga anggur di rumah kita masing-masing. Kalau kita tidak punya roti hosti, kita bisa gunakan roti ya, atau makanan kecil apa saja. Bukan hosti dan anggur menjadi hal yang terpenting, tetapi yang menjadi hal yang terpenting adalah hati yang dipersiapkan dan titik kontak ketika kita makan perjamuan. Tuhan berjanji Dia akan hadir dalam setiap kita makan perjamuan, karena itu adalah persekutuan intim dengan Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita beribadah hari ini. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita latihan badani, kita akan mendapat manfaatnya, yaitu kesehatannya lebih baik. Tapi perlu kita ingat bahwa hidup kita, kesehatan dibutuhkan hanya ketika hidup di dunia ini. Tetapi ibadah itu mengandung janji dikatakan dan berguna dalam segala hal. Termasuk juga saudaraku untuk hidup kita yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan hari-hari ini, segala tingkah laku kita, perkataan kita, juga respon-respon kita akan menentukan kita di waktu-waktu yang akan datang. Dan itu pula yang akan membawa kita dan hidup kita menjadi lebih benar, ataupun kita dibenarkan karena kebenaran firman yang kita hidupi di dalam kekekalan. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu, persiapkan hati kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa bahwa pagi ini dengan sengaja kami menyediakan waktu untuk beribadah bersama keluarga kami, bersama komunitas atau kami secara pribadi. Biarlah hari ini ketika kami juga makan perjamuan bersama-sama, kuasa ibadah dan kuasa perjamuan kami alami. Setiap kami yang sakit, yang lemah fisiknya, kami mengalami kuasa pertukaran kayu salib. Karena melalui perjamuan ini Tuhan berjanji hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami bersekutu secara pribadi dengan Tuhan dan juga korporat dalam tubuh Kristus, maka kami percaya pertukaran kayu salib terjadi. Segala kelemahan fisik kami, kami akan alami kesembuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan hari ini. Mari bertepuk tangan. Yesus adalah sahabat kita. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Dibuka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya.
Sungguh sukacita saat kami berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat kami merenungkan kehidupan kami, begitu banyak kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita datang menyembah-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami bersyukur. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami. Masa depanku penuh dengan harapan. Mari sembah Dia. Aku ada saat ini semuanya karena kasih.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Dapat kami membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Selain kami yang menyembah-Mu, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, tinggalkan sendiri. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Oh, percayalah kepada-Nya. Percayalah kepada Allah-Mu. Dialah yang sanggup menolong hidup kita. Oh, Kau sanggup. Kau sanggup, Kau sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Oh, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Setiap berkat-Nya, kemurahan dan anugerah-Nya melimpah atas hidup kita. Mari jemaat Tuhan bersyukurlah, bersyukurlah kepada-Nya. Sampai selamanya. Yeah, yeah, yeah. Ku bersyukur Tuhan, ku berterima kasih atas kasih-Mu. Oh, oh, oh. Ku bersyukur. Seperti Engkau, biar ya seperti Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, kami percaya semua mendatangkan kebaikan untuk kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami mengeluh Tuhan hari-hari ini. Di hari ini biarlah kami boleh kembali bersyukur untuk setiap keberadaan kami Tuhan.
Kami bersyukur untuk keluarga kami. Aku bersyukur untuk pekerjaan aku. Aku bersyukur untuk kesehatan yang kau berikan buat hidupku. Aku bersyukur untuk materi yang kau berikan dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan. Bersyukurlah hari ini bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Sungguh kau Allah yang tak akan pernah membiarkan kami sendirian. Firman Tuhan hari ini di Mazmur 107 ayat 8 dan 9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Yang percaya katakan amin. Buat engkau yang haus dan lapar akan Tuhan hari ini, engkau akan dipuaskan. Dahagamu akan hari ini diberikan air yang segar oleh Allah kita. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin minum dari air-Mu Tuhan. Oh, sungai-Mu mengalir hari ini saat kami dalam hadirat Tuhan. Menyegarkan kami. Oh, kami rindukan Engkau. Kami rindu air-Mu Tuhan. Segarkan kami. Jamalah kami. Oh, hari ada harapan yang baru. Iman yang baru bangkit hari ini saat kami tinggal dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau adalah harapan kami Tuhan. Kalau kekuatan kami Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Katakan, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya tak pernah habis dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Kita bersyukur masih boleh beribadah walaupun kita tetap secara online. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang dapat menghibur kita, menguatkan kita di tengah-tengah masa sukar yang kita alami. Saya percaya, saudaraku, Tuhan memberikan kita jaminan kemenangan di tengah masa sukar. Khususnya, kita tahu di zaman akhir ini, saudara, seperti yang Tuhan nubuatkan, ya, bahwa ada masa-masa di mana, saudaraku, kita hidup ya penuh dengan kesukaran, tantangan, rintangan, ya, situasi yang enggak nyaman, saudara. Khususnya seperti masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku, bagaimana sikap kita menghadapi masa sukar ini? Nah, saudara, saya mau sampaikan, saudaraku, ada janji Tuhan di tengah masa sukar ini bahwa ada jaminan kemenangan buat kita. Saya mau bacakan di dalam Wahyu 17, ayat yang ke-14. Di sini dikatakan demikian, saudara. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, saudara, ada janji Tuhan bahwa kalau kita, saudaraku, adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, dan yang setia, kita pasti akan menang. Kita akan menang bersama-sama dengan Kristus Anak Domba itu. Kristus yang akan datang itu, saudaraku. Kita akan menang bersama-sama dengan Dia. Nah, tapi saudaraku, ya, kita akan menang kalau kita adalah, saudaraku, orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan yang setia. Nah, setia di sini, saudara, artinya kita tetap beriman sampai Dia datang. Kita tetap ikut Yesus sampai Dia datang. Kita tidak menyangkal Dia, saudara. Ya, kita tidak meninggalkan perhimpunan orang-orang percaya. Kita tetap setia, saudaraku. Nah, inilah, saudaraku, ya, orang-orang yang akan menang itu. Nah, siapakah orang-orang yang dipilih Tuhan ini, saudara? Saya percaya adalah orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tandanya kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan yang sudah dipanggil Tuhan. Tinggal kita lanjutkan dengan kesetiaan kita, saudara. Kita setia. Ya, kalau kita kerjakan bagian kita, saudara. Saya percaya, saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi yang kita alami, apapun, saudara, kesulitan, penderitaan yang kita alami, kita ada jaminan kemenangan. Nah, karena itu, saudara, ya, kita mari. Jangan kita takut, saudaraku. Nah, Yesus berkata, saudara, pada waktu, ya, kita melihat hal-hal yang terjadi di akhir zaman, ya, saya mau saudaraku sampaikan di dalam Matius 24 ayat yang ke-6 katakan begini, saudara. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi belum kesudahannya. Nah, waktu dia membahas, ya, saudara, tentang, ya, apa yang akan terjadi di masa sukar, ya, ketika, saudara, ya, ada penyesatan, ada perang di mana-mana, ada kesulitan ekonomi, saudara, kemudian ada, saudaraku, ya, bencana alam, ada kematian, ya, ada balas sampar. Ini berbicara tentang apa, saudara? Tentang pandemi, ya, ada, saudaraku, pandemi. Penyakit yang saudara datang ke dunia ini, Tuhan berkata, saudara, berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Nah, saudara, sikap kita adalah kita jangan gelisah, jangan takut. Kenapa, saudara? Ya, karena Tuhan pasti memberikan kita jaminan kemenangan, saudara. Ya, Dia menyertai kita di masa sukar ini, di masa sulit ini. Nah, saudara, ya, dikatakan semuanya itu harus terjadi. Artinya apa, saudara? Ya, semua ini sudah dinubuatkan. Kita lihat, saudaraku, itu adalah, ya, saudara, meterai-meterai yang dibukakan di dalam kitab Wahyu. Ini harus terjadi. Nah, kita tidak bisa, saudara, membatalkan rencana Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Ini, saudaraku, terjadi, sudah dinubuatkan. Ya, kita tidak bisa berdoa membatalkan ini. Tapi yang kita bisa lakukan, saudaraku, adalah bagian kita. Kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita gelisah, ketakutan. Nah, banyak orang, saudaraku, lebih banyak meninggal itu bukan karena sekedar virusnya, saudara.
Tapi kebanyakan orang meninggal itu karena takutnya, takut setengah mati. Seperti saya pernah kasih ilustrasi, saudara. Ya, ada seorang dia sedang mengecek ruang pendingin, ya, ruang pembeku, dia masuk ke sana mau mengecek, ternyata temannya lupa, temannya keluar dulu, dikunci pintu ruang pendingin itu. Dia nggak bisa keluar semalaman, saudara. Besoknya ditemukan, waktu dibuka pintu ruang pendingin itu, orang ini sudah meninggal, saudara. Nah, kenapa dia meninggal? Dia mati bukan karena kedinginan, karena dicek ruangannya tidak dingin seperti saudaraku, ya, di dalam temperatur yang membunuh orang. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Dia mati karena ketakutan. Banyak orang, saudara, begitu takut hari-hari ini, saudara, ya, terhadap apa yang terjadi. Ya, tentunya, saudara, kita harus, ya, menjaga, ya, kesehatan, kita menjaga protokol kesehatan, ya, kita kerjakan bagian kita tidak boleh gegabah juga, ya, kita harus, saudaraku, ya, menjaga kesehatan, itu bagian kita. Tetapi Tuhan bilang, jangan gelisah, jangan takut, saudaraku, ya, kenapa, saudara? Karena sekali lagi, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan menyertai kita. Saudara, saya pernah mengalami, ya, di mana saya diizinkan Tuhan, saudara, saya terjangkit dengan COVID-19 ini. Ya, ketika saya, saudaraku, masuk ke rumah sakit, saudara, saya pikir, oh mungkin 6 hari, saudara, saya sudah sembuh. Memang waktu itu, saudaraku, sepertinya saya sudah sehat-sehat aja. Tetapi hari berikutnya, ketika dokter periksa lagi, saudara, dan dokter berkata, ya, kamu mengalami, ya, jangkitan yang lebih serius, kamu harus dipindahkan ke ruang ICU. Nah, waktu itu, saudara, ya, apa yang terjadi, saudara? Saya ternyata, saudara, tidak diberikan alat bantu ventilator. Tapi saya diberikan, saudaraku, alat penambah oksigen, ya, oxyflow. Dan waktu itu, saudara, saya berpikir, oh, mungkin, saudara, ya, dengan dikasih alat ini, saya akan, ya, lebih ringan penderitaannya daripada kalau dikasih, saudaraku, alat ventilator. Ternyata ini yang saya alamin, ya, saudara. Setelah saya, ya, dipasang alat ini, ternyata saya lebih, ya, menderita, mengalami, saudaraku, lebih menderita daripada kalau dikasih alat ventilator, ya. Karena alat ventilator itu mungkin kita agak sedikit dipingsankan, saudara, ya, dibuat apa, dibuat kurang sadar, ya. Jadi itu mengurangi penderitaan, ya, saudara. Kemudian batuk-batuknya, ya, tidak seperti kalau kita sadar terus batuk-batuk, saudara, ya, itu sangat menderita. Nah, singkat cerita, saudaraku, keadaan saya, ya, dalam beberapa hari itu, ya, saudara, sangat-sangat menderita. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, pada hari yang kelima, tiba-tiba saya drop, saudara. Dan kemudian, saudara, dicek saturasi saya, ternyata turun sampai kira-kira 60. Nah, kalau 50 itu, saudara, ya, itu istilahnya game over, meninggal. Saudara, saya udah 60. Nah, karena dokter-dokter ini, ya, kenal saya dititipkan, mereka adalah teman-teman dari jemaat. Jadi mereka, saudara, tidak mau membuat saya makin khawatir, makin takut. Mereka ceritakan ini, saudara, ya, kepada apa, saudara? Pada keluarga saya. Ya, dipanggil juga beberapa pemimpin, diceritakan kondisi saya dalam keadaan gawat, saudara. Dan mereka berkata, ya, dokter-dokter ini bilang, biar saya didoakan, ya, saya mesti, saudaraku, didukung dengan doa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya bersyukur, ya, saya punya teman-teman yang luar biasa, komunitas
yang luar biasa, saudara. Saya bersyukur punya keluarga yang mengasihi saya. Saya bersyukur punya Komsel ya, yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Mereka berdoa. Saya bersyukur punya pemimpin-pemimpin yang sangat mengasihi saya. Mereka berdoa. Dan banyak orang mulai berdoa, saudara. Ya, di mesbah doa pagi, banyak yang mulai doakan saya. Dan benar, saudara. Ya, pada malam hari kelima itu, saudara, saya ngalamin lawatan Tuhan yang belum pernah saya alamin sebelumnya, saudara. Ya, waktu itu Tuhan jamah saya, saudara. Saya merasa begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Begitu dekat. Seperti saya, saudaraku, bisa merasakan Dia menyertai saya setiap detik. Dan waktu itu, saudara, ya, begitu luar biasa jamahan Tuhan. 5 jam saya mengalami jamahan lawatan Tuhan itu, saudara. Nah, di akhir 5 jam itu, ya, kemudian di hati saya, ya, Tuhan gerakkan saya. Sekarang waktunya kamu usir, kamu tengking, ya, intimidasi-intimidasi iblis itu, ya, yang mengintimidasi kamu, yang membuat kamu ketakutan, membuat kamu, ya, gelisah, usir dia. Nah, waktu itu, saudara, saya mulai dengan iman mengusir intimidasi-intimidasi iblis itu. Dan saudara, bukan hanya itu, ya, batuk saya itu, saudara, nggak berhenti-berhenti, ya, mungkin udah 10 hari, saudaraku, waktu itu, ya, batuk terus, saudara. Dan Tuhan berkata, ya, gunakan iman yang memindahkan gunung, anakku, usir ini. Dan saya praktek, saudara, saya tengking batuk itu, saya usir. Dan dahsyat, saudara, ya, waktu saya usir itu, benar, saudara, batuknya berhenti. Saat itu juga berhenti. Sampai sekarang, saudaraku, saya nggak pernah batuk seperti itu lagi, saudara. Berhenti. Dan waktu itu, saudara, ajaib sekali. Kemudian saya mulai bisa tidur, saudara. Nah, saya tidur paginya, kemudian saudara, dokter datang, dan dia waktu cek alat, ya, alat bantu apa di dalam saya diberikan oksigen itu, dia kaget. Ya, dia lihat, dia bilang, "Pak, wow, ini Bapak udah hampir normal. Wah, terjadi sesuatu, ini bagus sekali, ini mujizat." Kemudian saudara, dia tes lagi paru-paru saya, dia bilang, "Oh, Pak, jangan takut, Pak. Hari ini, ya, Bapak nanti pasti mulai hari ini Bapak akan segera dipindahkan ke ruang perawatan normal." Dan saudaraku, benar, malam itu, saudara, saya dipindahkan ke ruang perawatan normal. Dan apa yang terjadi, saudara? Kemudian, saudara, ya, dan mulai, saudaraku, ya, saya mengalami, saudaraku, perubahan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Ya, 2 hari kemudian dites, saudaraku, saya sudah negatif. Dan saya, ya, akhirnya nggak lama sesudah itu boleh pulang. Saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa ketika saya, saudaraku, berespon dengan benar di tengah-tengah, saudaraku, sakit ini. Tuhan menyertai saya. Dan saya ingin sampaikan, saudara, saya ngalamin betul-betul pembaharuan batin yang luar biasa. Pembaharuan dari dalam. Saya, saudaraku, sejak itu mengalami satu terobosan hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya makin dekat, makin ngalamin. Ya, hati saya makin berubah, makin ditransformasi, makin serupa dengan Kristus. Saya belum pernah ngalamin pengalaman itu sebelumnya. Betapa dahsyatnya, saudaraku, Tuhan, ya, Dia menyertai kita. Nah, saya ingin kuatkan jemaat Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami, ya, mungkin ada yang terpapar dengan COVID-19 ini. Saudara, jangan kita gelisah dan jangan takut. Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Saudara, asal kita tetap hidup di dalam, saudaraku, komunitas, kita setia. Dan saudara, kita akan
diberikan jaminan kemenangan. Ya, ketika kita menghadapi, saudaraku, tantangan, situasi yang begitu sulit dalam hidup kita. Saudara, saya pernah mengalaminya. Saya bisa mengerti saudara yang mengalami itu. Saudara, kalau hari ini saudara ada yang sempat terpapar, saya mau doakan saudara, jemaat Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, saudara-saudaraku Tuhan, anak-anakmu yang mengalami Tuhan, mengalami terpapar dalam COVID-19 ini, kami doakan Tuhan, supaya kami mendapat kekuatan-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan mendapat penghiburan dari Engkau. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah pulihkan kami Tuhan. Transformasikan hati kami Tuhan. Supaya lewat ini kami makin dekat dengan Engkau. Kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, kami juga percaya Engkau mau menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Kami yang sempat terpapar ini Tuhan, kami doakan, hamba-Mu doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati di kayu salib, menebus kami dari dosa. Tapi Engkau juga Tuhan, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, bukan hanya saudara, kita jangan gelisah. Ya, kita berjaga-jaga selalu. Tapi saudara, menghadapi zaman akhir ini, ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan saudara. Nah, kita tidak boleh meninggalkan ya persekutuan orang percaya. Ya, seperti saudaraku Ibrani katakan saudaraku kepada kita ya di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Ya, di situ dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, ketika gereja mula-mula berkumpul saudara, ya, mereka kumpul di rumah-rumah dalam persekutuan yang erat ya, sehingga mereka bisa saling memperhatikan. Nah, Tuhan mau kita saling memperhatikan. Artinya saudara, saling memperduli. Ini adalah saudaraku, belajar saling menggembalakan supaya kita mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau kita saling memperhatikan saudara, ya, kita bertumbuh dalam kasih Kristus. Kita bertumbuh, ya. Nah, kalau kita bertumbuh dalam kasih saudara, kita bisa menghadapi tantangan zaman akhir ini saudara. Karena nanti dikatakan ya, pada masa penderitaan yang akan lebih lagi bereskalasi, saudara, orang-orang akan dingin kasihnya saudara. Ya, sebaliknya orang akan saling membenci. Ya, saling menyerahkan, saling berkhianat, tidak lagi saling mengasihi. Nah, saudara, menghadapi tantangan itu, makanya kita mesti hidup di dalam komunitas yang saling mengasihi. Ya, kita terikat dengan janji saling mengasihi, saudara. Seperti Kristus mengasihi kita. Kita praktekkan ya, hidup dalam komunitas yang demikian, saudara. Saling memperhatikan. Nah, kemudian ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Jadi katanya kita jangan meninggalkan ya perhimpunan-perhimpunan kita, persekutuan-persekutuan kita ya, baik dengan Kristus sang kepala itu maupun dengan anggota-anggota tubuhnya. Nah, saudara, kita mesti semakin giat melakukan ini. Ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, kita mesti semakin giat bersekutu
ya, dalam persekutuan yang erat seperti ini, di mana kita saling memperhatikan, dan kemudian yang kedua kita saling menasehati. Nah, kata saling menasehati ini, saudara, ya, adalah kata, ya, parakaleo, yang artinya, saudaraku, saling membangun, saling menasehati, saling menghibur. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, saudaraku, ini adalah fungsi nubuat. Ya, kita saling membangun, saling menasehati, saling menghibur, saudara. Kita menyampaikan pesan-pesan yang profetik, yang saudaraku menguatkan, menasehati, dan saling saudaraku menghibur. Ya, tapi saling menasehati juga punya arti saling mengajar. Ya, saling mengajar firman Tuhan, saudara. Sehingga kita saling membangun, saling menasehati, dan saling menghibur. Saudara, ini akan memberikan kita kekuatan. Ya, sehingga saudara, kita tidak akan bisa, saudaraku, dikalahkan. Ya, kita jangan tinggalkan perhimpunan jemaat. Ya, ini saudaraku kunci kemenangan. Saudara-saudara, ya, Alkitab bilang kalau kita ditanam di dalam rumah Tuhan, kita setia, ya, hidup dalam komunitas rumah Tuhan, saudara, maka kita akan kuat. Ya, kita akan seperti pohon korma, katanya, saudara. Seperti pohon korma yang berbuah lebat. Kita akan seperti pohon aras yang tumbuh subur. Saudara, kedua pohon ini, saudara, adalah, saudara, ya, pohon yang bisa tumbuh di tempat yang paling kering, ya, di padang gurun, saudaraku. Pohon korma akan tetap berbuah lebat. Pohon aras akan tumbuh subur, ya, saudara. Bahkan pohon aras bisa bertahan, saudaraku, ya, bisa hidup ribuan tahun. Luar biasa, saudaraku. Ya, saya pernah kunjungin, saudara, ya, melihat pohon aras di Lebanon. Ya, mereka cerita, Pak, pohon ini, Pak, itu sudah kira-kira lebih dari 3.000 tahun. Jadi ini pohon, katanya, ya, sudah ada zamannya Daud dan Salomo. Ya, bahkan beberapa pohon ini ditebang, dijadikan kayu, ya, untuk membangun bait Allah. Wow, saya bilang hebat banget. Wih, itu pohon aras di Lebanon itu, saudara, gambaran orang Kristen yang kuat di masa sukar. Ya, walaupun kita ngadapin, saudaraku, ya, tantangan-tantangan, ya, tetapi kita akan tetap kuat. Nah, saudara, saya mau tutup dengan sebuah kisah, saudara. Ya, tapi ini, saudaraku, adalah sebuah ilustrasi dari alam. Ya, kalau saudara perhatikan, ya, di gambar ini, saudara, nah, ini adalah pohon redwood tree. Pohon apa, saudara? Pohon kayu merah atau pohon sequoia. Pohon sequoia adalah pohon yang ditemui di Amerika Utara, dekat San Francisco, dan sebagian lagi di Kanada, saudara. Ya, pohon sequoia adalah pohon yang tertinggi di dunia ini, tertinggi. 115 meter tingginya, hampir setinggi Monas. Lebih tinggi dari apa, Big Ben Tower di London. Lebih tinggi dari apa, saudara, dari Patung Liberty di New York. Ya, saudara, ini pohon batangnya aja, saudara, 8-10 meter diameter. Wow, ini pohon unik sekali, saudara. Bisa hidup, ya, 2.500 tahun kira-kira, bahkan lebih, katanya. Nah, saudara, pohon ini uniknya gini, walaupun dia tinggi sekali, saudara, tapi dia kuat menghadapi tiupan angin. Pohon ini, ya, nggak bisa tumbang-tumbang walaupun ditiup angin yang keras. Ya, bayangin, saudara, 15 meter ditiup angin, gampang tumbang mestinya.
Tapi ditemukan ada pohon ini, saudara, udah 200 tahun. 200 tahun. Ya, pohon ini, saudara, mati 200 tahun. Tapi masih berdiri kokoh. Nggak tumbang-tumbang, udah 200 tahun mati. Saudara, ditemukan, ya, terus diselidiki. Kenapa pohon ini kuat sekali? Nggak bisa tumbang-tumbang. Oh, pasti akarnya dalam. Pasti kalau diteliti akarnya dalam sekali, saudara. Ternyata waktu dicek, saudara, akarnya itu hanya nggak lebih dari 2 meter. Loh, kenapa pohon ini akarnya begitu cetek, tidak dalam, tapi kok kuat menghadapi segala tiupan angin? Ya, saudara, ternyata kalau kita lihat gambarnya, saudara. Nah, saudara lihat gambarnya. Akarnya walaupun nggak dalam, tapi pohon ini, saudara, dia saling menganyam akarnya, saling berpegangan dengan pohon-pohon di sekelilingnya, saudara. Dia saling berpegangan. Wow, ini hebat sekali. Ini pohon komunitas. Ya, pohon ini, saudara, nggak bisa ditanam sendiri. Kalau pohon ini ditanam sendiri, berapa tahun aja dia udah tumbang, saudara. Tapi kalau dia ditanam dalam bentuk komunitas, dia berpegangan akarnya, baik di bawah permukaan maupun di atas permukaan tanah. Dia saling berpegangan dengan pohon yang di depan, yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan, dengan semua pohon di sekitarnya. Ada ikatan, saudaraku. Nah, saudara, inilah gambaran komunitas orang-orang percaya, tertanam di rumah Tuhan, tertanam di bait Allah, akan membuat kita, saudaraku, menjadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan, rintangan, penderitaan, apapun, saudara. Karena itu, mari kita makin setia, jangan tinggalkan, saudaraku, komunitas rumah Tuhan. Kita saling, saudaraku, mengasihi, saling berpegangan, saling membangun, saling, saudaraku, menasehati, saling menghibur, kita saling mengajar, kita saling memperhatikan. Dan lewat itu, saudara, saya percaya kita akan melewati hari-hari yang sukar ini. Saudara, biar saya doakan, saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang begitu, saudaraku, mengerikan, yang begitu menakutkan, yang begitu membuat engkau seringkali menjadi ragu, gelisah, ketakutan. Hari ini, saudara, Tuhan mau menjamah engkau. Adakah saudara sedang mengalami, saudaraku, penderitaan-penderitaan ini? Tuhan mau tolong saudara. Adakah saudara sedang mengalami masa sukar yang begitu hari-hari ini saudara alami? Biarlah Tuhan menjamah engkau. Adakah saudara hari ini mengalami terpapar dengan COVID-19? Biarlah, saudara, Tuhan jamah hidupmu. Hari ini, mari kita ambil keputusan, saudara. Kita mau makin setia. Setia hidup di dalam komunitas kerajaannya yang akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang tidak tergoncangkan, saudara. Kita tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, biar Tuhan menguatkan saudara hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami serahkan Tuhan anak-anakmu ini, Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kesempatan ini mari kita siapkan roti dan anggur. Kita mau mengadakan perjamuan kudus. Kalau saudara sudah percaya dan dibaptis, mari saudara makan dan minum dengan iman. Tapi kalau saudara belum percaya, ya, saudara tidak perlu mengambil roti dan anggur ini karena tidak ada artinya buat saudara. Ya. Nah, saudara, ketika kita pegang roti ini, saudara, ingat, ini bukan roti biasa.
Saudara, memang ini adalah roti, tetapi saudaraku, ketika kita makan dengan iman, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Ketika kita makan, dengan kita memperingati Dia, apa yang Dia lakukan buat kita, saudara. Saudara, kita merenungkan betapa besar pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita. Betapa besar sampai Dia rela menyerahkan tubuh-Nya buat kita. Terpecah-pecah buat kita semua, saudara. Hari ini, Tuhan, sebelum kami makan ini, Tuhan, kami mau merenungkan. Kami mau, Tuhan, makan dengan iman. Kami tidak mau makan sembarangan, Tuhan. Kami mau menguji diri kami, membedakan tubuh-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami, Tuhan, sempat membenci kepahitan dengan sesama anggota tubuh-Mu, Tuhan. Kami mau ampuni. Kalau ada di hati kami kebencian itu, Tuhan, kami ampuni, Tuhan. Biarlah kami makan dengan sikap kami yang layak, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk tubuh-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami mau mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Saudara, mari kita mau makan dengan iman sama-sama dalam nama Yesus. Dan mari kita pegang cawan. Ini adalah, saudaraku, anggur. Ketika kita minum, saudara, dengan iman, kita bersekutu dengan darah Yesus. Tuhan, Kau sudah menumpahkan darah-Mu. Tanpa darah, tidak ada penghapusan dosa. Walaupun dosa kami merah seperti kirmizi, tapi Engkau jadikan putih seperti salju, Tuhan. Tuhan, darah ini adalah meterai untuk perjanjian yang baru. Tuhan, ketika kami minum dengan iman, kami bersekutu dengan darah-Mu, Tuhan. Dan kami mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Tuhan, kami bersyukur oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan. Tuhan, Kau telah menebus kami. Tuhan, terima kasih. Kebenaran, Tuhan, Kau sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami orang berdosa dibenarkan. Kami, Tuhan, yang sakit, Tuhan, Engkau sudah menebus kami juga dari penyakit, Tuhan. Dari kuasa kegelapan, Tuhan. Dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Engkau juga, Tuhan, sudah memberikan kami kemenangan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami mau terima, Tuhan, semua berkat-berkat penebusan-Mu di kayu salib. Tuhan, yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit, Tuhan, disembuhkan. Kami yang terikat dengan kuasa apapun, Tuhan, kami dibebaskan. Kami dimerdekakan. Tuhan, kami sudah ditebus supaya kami menjadi kaya rohani di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Setelah kita terima perjamuan ini, ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau saudara, ya, memerlukan pelayanan, saudara perlu dikonseling, saudara perlu didoakan, ya, saudara perlu, saudaraku, mendapatkan bimbingan, silakan hubungi, saudaraku, ya, telepon hotline kami, ya, di layar kaca ini, saudara, dan Tuhan memberkati saudara. Mari kita terima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya.
Amin.